فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dan yang kedua Ustaz, tentang utang piutang. Apabila kita mempunyai utang kepada seseorang dan ketika kita ingin membayarnya, namun orang tersebut mengatakan saya sudah ikhlaskan, apakah itu sudah melunasi hutang tersebut dan tidak menjadi hisab kemudian hari? Baik, kalau misalnya si pemilik piutang sudah berkata sudah saya maafkan, saya ikhlaskan, saya relakan, atau itu untuk kamu ya, atau saya tidak tagih lagi, atau saya anggap selesai, itu semua bahasa-bahasa menunjukkan sudah selesai, sudah halal. Ya, dan itu tidak perlu dipikirkan lagi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.